どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。 OK, so di video kita kali ini, karena kemarin di komen waktu video gue tawa tahan tawa itu yang paling banyak di like komennya adalah SBR bang, SBR pakai random arrow kalau enggak random ribcage ya, dan boleh pakai spek apa aja, oke? So ya, yeah. Jadi di video kita kali ini kita akan coba untuk melakukan itu. Gue nggak tahu, bener-bener gue nggak tahu ini bakal dapat stand apa. Semoga aja dapat yang bagus ya. Ini kayaknya gue akan ilangin King Crimson gue, karena gue punya King Crimson kan waktu itu kan. Kayaknya akan gue roka juga, sekaligus speknya juga bakal hilang. Ya, kita lihat aja dapat apa teman-teman ya. Kita gacha dulu, let's go. Oke, ini stand terakhir gue, King Crimson ya. Jadi kita harus bentar, gue punya arrow gak? Waduh, gue gak punya arrow pak. Kalau gitu kita gacha dulu ya teman-teman ya. Gacha sampai kita dapat arrow dulu, oke? Oke teman-teman, let's go. Kita langsung aja pak, kita roka ya teman-teman ya. I still have rokaka, redeem rokaka, kita pakai aja pak. Selamat tinggal King Crimson. Goodbye aja nih, ini stand bagus padahal loh. Kita coba ya teman-teman, kita arrow pakai apa ya? Gue lebih pilih arrow karena arrow tuh lebih banyak kemungkinannya gitu kan. Bisa dapat pistol, bisa dapat bisa presiden, bisa dapat pancingan. Itu gak berguna sih dapat pancingan, cuman ya udahlah ya, kita coba aja. Siapa tahu dapat kayak gold experience gitu kan, atau mungkin dapat star platinum, atau mungkin dapat King Crimson lagi. Who knows? Kita coba aja, oke? Okay? Semoga aja ini gue akan naikin 2 aja kali ya. Ya, 2 worthiness aja. Biar nanti kita bisa langsung ke health regen, oke? Okay? Oke, okay, this is it. Dapat apa kita? Let's go. Arrow pertama, coy ya. Satu kali aja, oke? Okay? Apapun itu gue dapat. Ya udahlah. Kita SBR pakai itu, coy. Kita lihat dapat apa gua. Kalau dapat Aerosmith bagus sih. Aerosmith kayak. Kalau dapat Aerosmith gue yakin kayaknya hampir bisa menang deh. Paling enggak hampir bisa menang lah. Dapat apa gua? Wow! Alright. Oh, Magician Rates. Oke, okay. This is quite good sih. Actually quite good loh, bagus loh. Oke, okay. Ini cukup sakit sih. Kita naikin dulu skill ya teman-teman. Ini gue pakai semua lah. Ini kece kok sakit ini gue tahu. Mantap ini. Aku suka ibu. Aku suka Magician Rate. Bakugo. Ada Bakugo. Ada Pyrokinesis. Gue belum pernah showcase nih. Iya loh, gue belum pernah showcase Magician Rate loh teman-teman. Red Bain ya. Ini kita pakai aja nih. Cuman ini doang kan, unlock doang kan gak penting. Sekarang speknya pak, sebenarnya ini bagus pakai Hamon sih. Hamon atau I don't know, vampir mungkin bagus. Maybe kita pakai vampir teman-teman. Karena emang gue gak punya duit juga sih. Bentar, gue punya duit gak ya? Om, oh gue masih punya 1 pak, tuh kan gak cukup pak. Gak bisa ya, kita gak bisa pakai spek apa-apa kecuali vampir pak. Kita gak bisa pakai apa-apa kecuali vampir. Kok gue cari vampir sih? Mas, stone mask teman-teman, kita akan jadi vampir ya. Vampir, let's go. Kita menjadi vampir, coy. Consume your blood, let's go. Magician Red Vampir, not bad sih. Harusnya sih not bad ya. Ada skill-skill yang lumayan mantap gitu kan. Kayak ada laser eye. Lalu ada yang buat ngebind juga. Dan udah gitu juga regennya tuh cepet pak kalau vampir pak. Gue sukanya itu ya. Regennya pak, cepet gitu kan. Jangan lupa naikin vitality ya. Karena kita mau SBR, oke okay? Ya, ini gua skip aja teman-teman ya sampai nanti kita pas mau mulai SBR, oke? Okay? Alright, this is it. Metal Ball Run ya. Karena di komennya nggak spesifik harus kompetitif atau casual. Jadi gue pilih casual karena stand gua ya jujur aja ya, stand gua dibandingin kayak TWOH, MIH ya kalah lah ya. Jadi ya gue pilihnya casual, oke? Okay? Rada pengecut sih, tapi ya sudah lah ya, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Daripada gue mati cepet gitu kan, gue mati cepet awal-awal kan nggak lucu, videonya cuma sebentar gitu jadinya kan. Oke, okay, karena gue vampir, jadi gue harus ada umbrella teman-teman ya. Umbrella juga nanti akan ada revolver juga, gue akan pakai revolver. Oh, alright, let's go. Kita cari teman awal-awal SBR solo selalu cari teman. Awal-awal tuh selalu cari teman, coy. Nggak apa-apa, coy. Nanti akhir-akhir baru kita gebuk-gebukan ya. Oh my lord, gue kayaknya mau langsung dibunuh nih anjir. Kayaknya bakal langsung perang nih guys. Kayaknya bakal langsung perang nih. Jadi lebih baik gue kabur ya.
lebih baik gue kabur karena mereka tidak mau menerima tim. Gue kabur aja dah. Kabur gitu kan ke depan aja dah. Ke depan karena mereka gak mau pak. Gak mau berteman mereka. Udahlah kita tim main di depan aja nih. Gajul anjir. Daripada gue mati di situ kan. Jangan lupa pakai umbrella ya karena gue vampir gitu kan. Oke. Tim. Kita nanya tim dulu oke. Tim, kita cari tim dulu pak. Awal-awal selalu cari tim. Oke, let's go. Gue udah dapet tim. Nih, nggak tahu yang pakai baju Deadpool, terus yang pakai ini juga, gue nggak tahu lah siapa ada nih anjir. Kenapa nih anjir? Kenapa nih anjir? Kaget gue tiba-tiba nge-lag cu. Imagine. Oke, kabur ya cu. Awal-awal cu, nggak apa-apa cu. Ada Hero Pan Green juga anjir. Ada siapa lagi tuh? Itu stand apa tuh? Star Platinum anjir? Enggak, Hermit Purple. Oke. Ya ini sekali lagi, ini gue main casual ya. Gak ada stand-stand yang terlalu overpower kayak TWOH, gak ada MIH, gak ada King Crimson Requiem ya, gak ada Killer Queen Requiem, gak ada SPTW kayaknya juga ya. Ya pokoknya Requiem gak ada lah. Jadi kita harusnya punya lebih banyak kesempatan untuk menang coy ya. Oke ini, kok beda tempatnya? Apa gua salah? Hah? Oke sip, udah mulai berantem mereka coy. Udah mulai berantem ya. Udah mulai berantem. Gue udah pengen pistol nih ya. Siap-siap aja coy. Siap-siap aja. Gak apa-apa. Tenang. Kita bisa lah. Ini bisa lah menang nih. Kayaknya ya. Gak paling gak kita sampai paling akhir lah. Jir udah mulai rusuh kah. Ada King Crimson tuh kan. Ada King Crimson. Ada Hero Pan Green. Anjir nih. Stand-stand mereka sebenarnya mengerikan juga sih. Bukannya tidak mengerikan. Gak bisa naik dong. Imagine gak bisa naik. Ada tas Equan nih ngapain anjir, jatuh lu anjing. aduh guru, maaf. Oke, kabur cepet. Kudanya. No. Kuda. Stop. Pos heal cepat. Oke, cepat. Kelar karena gua vampir jadi gua bisa langsung cepat teman-teman ya. Oke. Nanti dulu aja, kuda kita jangan taruh sini lah. Kuda kita agak sanan aja, jadi kita kabur gampang, oke? Ini bahaya nih anjir. Bentar, soalnya di belakang mereka nge-watch, pak. Tuh kan, berantem kan? Mulai berantem. Aduh, berantem momen gak? Berantem gak? Oke. Tiba-tiba keluar, pak. Oke. Ya, ini surprisingly goes well ya. Entah gimana caranya, tapi kayaknya aman-aman aja gitu, gak ada yang berantem. Super Idol, wah nih gue gak demen ya sama dia nih. Nih ngomong-ngomong Super Idol lagi gue bakar langsung ya. Ini ada Deadpool juga, Deadpool tim gue nih, gue inget nih. Deadpool tim gue ya. So far so good teman-teman, belum ada yang berantem gitu kan. Ini kayaknya berantem di akhir-akhir nih. Oh ada The World pak. Ada Gold Experience, ada The World. No, jangan sampai kalian ke belakang pak. Kalau misalkan kayak begini tuh kalian jangan sampai ke belakang ya. Jangan sampai kalian di paling belakang gitu. Karena kalian, ya kan. Nah Kalau SBR solo nih teman-teman ya, jangan di belakang dah, pokoknya gue kasih tau deh, jangan di belakang. Kalian harus menghindari bagian belakang ya. Kecuali kalian dapet tim yang mau nge-wipe, bolehlah kalian di belakang. Cuman kalau kalian solo kayak gue gini ya, mendingan kalian ya jalannya langsung lah udah. Gak usah ini anjir, gak usah nunggu-nunggu di belakang anjir, rusuh. Walaupun pada akhirnya gue tetap tahu sih gue bakal mati juga nih anjir. Soalnya yang di belakang kayak jago-jago anjir. Yaudah lah ya, kita coba aja oke. Tim kita di sini lumayan gede ya. Oh my god, udah mulai kah? Cepet amat anjir. Kabur. Fast. Udah pokoknya ke tempat paling terakhir ya teman-teman, bodo amat lah ya. Ntar di akhir-akhir baru kita berantem itu di akhir-akhir, oke? Anjir, kayaknya ada yang nge-hack deh. Iya, kayaknya ada yang nge-hack deh. Ada yang nge-hack anjir, imagine Kazakh sniper namanya. Wah, bener-bener. Inilah kenapa gue males main SBR teman-teman ya, karena ya kalian lihat aja. Ada yang nge-exploit anjing langsung menang, imagine. What the fuck? Ngeselin anjir, udahlah, nggak bakal menang sih. Ya udahlah teman-teman ya, ini kita nggak bakal menang tapi paling nggak kita sampai ke finish lah ya, paling nggak sampai finish dapat duit lah, paling nggak dapat gak sih? Kalau casual dapat duit gak sih? Harusnya dapat sih ya. Gak tau sih, kayaknya casual cuma satu orang yang menang deh, anjir lah, percuma dong ini kita. Ya udahlah nggak apa-apalah, semoga ntar kita ketemu sama yang Kazakh sniper kita langsung hajar di akhir-akhir. Oke sip, masih aman pak, ada sesama magician red juga. Tapi so far masih aman ya, belum ada apa-apa. So far masih aman, kita taruhnya sini pak. Let's go, kita akan perang sebentar lagi sepertinya.
sepertinya sebentar lagi akan perang, teman-teman ya. Ini biasa di sini perang nih. Biasa di sini perang, jadi kayaknya gue harus jauh-jauh dikit gitu kan. Gue agak jaga jarak aja lah anjir. Tuh, gue pengen coba skill yang ini. Space Reaper Stingy Eyes. Oke, yang skill itu gue belum pernah coba tuh ya. Mata Superman anjir. Oke, let's go. Masih aman so far. Wah, mau berantem gak? Wah, berantem gak? Makan tuh. Wah. Oke. Nani, oke. Gue jangan keluarin stand, Pak. Gue iseng tadi anjir, gue iseng sumpah. Jangan keluarin stand, kalau enggak ntar mereka mencurigai gue gitu kan. Udah kabur, langsung kabur ke tempat paling akhir, Pak. Langsung kabur ke tempat paling akhir, kita lewat jalan yang anti mainstream aja di sini, oke. Nah, nih, lewat jalan sini aja lah. Jalan lewat situ, Pak. Situ ngeselin anjir. Oke. Di belakang gue juga Magician Red, ya. Apakah gue bisa berteman sama dia? Ini kita kalau akhir-akhir biasa kita harus sekongkol, Pak. Cari teman yang lebih kecil lagi gitu kan, tim yang lebih kecil lagi, Pak. Oke. Kalau kita udah sampai akhir baru kita hajar-hajar semuanya ya. Apa gua akan dibunuh tuh kan? Gua sepertinya akan dibunuh nih. Sepertinya gua akan dibunuh, Pak. Kabur. Seperti gua akan dibunuh, Cok. Wah, mengerikan. Mereka berantem, Pak. Mau menjir. Gua harus bantu. Apa gue harus membunuh yang Magician Red? Karena Magician Red, sumpah jujur aja ya, Magician Red tuh ngeselin loh. Stand yang ngeselin loh. Banyak-banyak buat ini ya apa sih, kayak ngebainnya tuh banyak gitu. Ada Bakugo, ada Red Bind juga anjir. Apalagi gue vampir gitu kan, gue punya Life Drain. Gue punya buat nge-freeze. Anjing kena kan, imagine gak sih? Oh my god. Makan lo anjing. Anjing gua mana lu tahu? Sini kau. Dajul. Imagine. Ini ngedos, Pak. Ngedos. Ngedos, Pak. Ngedos, ey. Oke. Wah, imagine. Hey, man. Imagine. Anjing tuh orang itu tadi orang iseng doang, anjir. Ini imagine, guys. Gua kira mau dibunuh gua tau gak sih? Cuman dia iseng doang ya. Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Anjir, gua hilang banyak blood, Pak. Harusnya gua drain itu anjir tadi barusan, sumpah. Pas dia nge-freeze ya, harusnya gue drain loh itu anjir, jadi nambah blood gue kan. Aduh, yaudah gak apa-apa lah. Let's go. Gue udah panik aja tadi anjir, panik, gak apa-apa lah panik. Anjir, masa gue gak boleh panik, imagine. Oke, udah sampai. Kita sampai ke tujuan terakhir teman-teman ya. The final stage, a battleground, oke. This is it, tempat dimana kita akan PvP, cok. Tempat di mana kita akan 1v1. Kita cari mana tuh tadi yang Kazakh sniper ya. Find that exploiter. Oke, okay, find the exploiter. Mana exploiternya anjir? Mana dia, di mana, Cok? Di mana dia? Dia naik kuda enggak sih? Dia kagak naik kuda, Pak, tuh kan. Exploit ini, dia enggak naik kuda tuh. Enggak ada deh, kita enggak bakal menang sih ini sih kayaknya sih. Karena dia exploit anjir. Oh ya, wait for the zone. Oke, okay, wait for the zone. Nih, by the way yang pakai Deadpool mana anjir? Deadpool tim gue, Cok. Mana yang pake Deadpool, anjir? Mati kan yang pake Deadpool? No, Deadpoolnya mati. Anjir. Deadpoolnya mati, anjir. Masih ada gak ya Deadpoolnya? Wah, tidak ada Deadpool, Pak. Udah ada Aerosmith, Pak. Gue mendengar Aerosmith tuh. Oh, ini nih Aerosmith nih. Bahaya nih Aerosmith nih. Kita cari dulu mana lawan yang paling gak gampang untuk dibunuh ya. Ini nih, Purple Haze kayaknya gampang nih. Purple Haze kayaknya gampang nih ya. Wah, tinggal segini kah orangnya, anjir? Tinggal segini kak, iya bener yang Deadpool mati, Pak. Ya ampun, yang Deadpool kemana anjir? Deadpool kemana? Deadpoolku. Deadpoolnya hilang, imagine. Anjir lah nih kita sekarang tinggal nyari yang hackernya, teman-teman. Kita nggak tahu di mana dia. Kemungkinan besar dia di bawah tanah sih. Most likely dia di bawah tanah. Must be underground. Ya inilah kenapa teman-teman gue malas SBR ya, apalagi solo gitu kan. Ya ini begini. Ada aja gitu kan. Wah nih. Oh, mau mati kamu. Mau mati kamu. Waduh, gua kena red bind, imagine. No, gua kena red bind. No. Oh, gua kena juga anjir. Imagine. No. Blok. Mundur. Gua kebakar, Cok. Help. Oke, okay. Imagine. Oke, okay. Gue masih bisa ya. Masih bisa selamat kita. He can be invincible. Gila, banyak banget, Pak. Kemungkinannya banyak banget, sumpah dia.
kemungkinannya exploiter tuh banyak banget. Dia bisa di bawah tanah, dia bisa di udara. Ini mereka berantem mulu anjir, imagine gak sih? Biarnya mereka berantem pak, biarnya itu kan mati mati, biarnya kan, biarnya mati mati. Ini pakai Aerosmith emang bahaya anjir, gue tahu nih, berbahaya nih. Ini yang pakai Aerosmith emang emang harus harus mati anjir, harus mati nih yang pakai, yang pakai Aerosmith. Oke, oke, kita Z. Oh no 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 no. Oh no 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 no, gue mati. No 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 no, no. Gue ngedes. Des 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 des. Oke, gue aman ya. So far masih aman. Anjir ada 3 magician red pak, gila gak sih? Dan masih ada yang exploit ya, si Kazakh sniper ini anjir. Untung gue vampir, cepet pak. Cuman gak ada blood nih anjir, gue butuh blood anjir. Cara paling gampang pak, I'm getting spin too. Oke, okay? Gak ngincer menang oke, okay? I don't want to win oke, okay? Yang penting kita harus ngomong kayak gitu pak. I don't want to win ya. I don't want to win, I only want spin, oke? Okay? Jadi kita nanti despair sama mereka, oke? Okay? Itu cara paling mudah untuk menang gitu kan? Anjir nih yang pakai Magician Red rusuh banget pak, anjir. Sumpah yang pakai Magician Red rusuh banget, anjir. Kan emang Magician Red tuh stand paling ngeselin tau. Annoying anjir, ngebakar-bakarnya itu loh, annoying banget. Aduh. What is this? What is this? Oh, gua ketemu. Here it is. Here, di sini coy. Di sini dia anjir. Ini bukan sih. This is it nih. Ini loh. Bakar. Mampus lu, kebakar lu, mampus. Ku bakar lu, cok. Burn. Au. Aduh, gua mati juga, cok. Gua mati juga. No, gua mati juga. Anjir lah. Oke, udah mati dia. He's dead. Wah, anjir ngeselin kan? Ngeselin kan? Mampus tuh. Drain. It was at this moment that he knew he fucked up. Mati kamu ya. Kamu ngeselin ya. Surprise motherfucker. Oh my god, gua mati. Oh my god, apakah gua akan mati? No. No. No, gua akan mati. No. 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 No, crossfire hurricane. Gue juga kebakar. Kabur. No, kabur. Blood drain, mati lo ya. Mati lo anjir. Mati lo, cok. Aduh anjir. Mati. Oh my god, I'm gonna die. Oh my god, I'm gonna die. No. Anjir lah. Anjir, harusnya gue diem-diem aja. Salah pak, sumpah itu salah banget. Anjir, salah banget ya. Aduh, sayang banget kita udah sampai akhir-akhir. Imagine, no. Aduh, anjir. Ya, ini seru sih, ini seru dibuat konten teman-teman ya. Oke, ini Magician Red sebenarnya enak sih. Cuman ngeselin anjir. Dia mainnya keroyokan, cok. Wah, bener-bener. Lagian kan tadi dia mukulin, apa yang ada Aerosmith-nya mukulin gue gitu kan ya. Jadi gue balas dong. Bener-bener. Ya udahlah, oke ya, itu dia teman-teman untuk SBR Random Row ya. Gagal? Ya nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita udah sampai akhir-akhir ya. Dan itu ya dikit lagi sih, bener-bener dikit lagi tuh kita menang anjir. Cuman harusnya gue sabar sedikit cok, sumpah cok, harusnya gue sabar sedikit lagi. Ya sudahlah, oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika kalian mau, gak usah apa-apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.